Selamat datang di Bingga Channel. Sebelum nonton, jangan lupa kasih bunyi lonceng, guys. Papua nomor 1 news portal Jubi. Brian Vatari, bek muda masa depan Persipura. Jayapura, Jubi, Persipura Jayapura kerap melahirkan sejumlah pemain belakang tangguh di lini pertahanan. Di penghujung karir Ricardo Salampessy dan Justinus Pae, kini Persipura memiliki seorang bek muda yang punya prospek cerah sebagai pemain besar. Namanya Brian Vatari. Brian Vatari salah satu pemain lokal produk asli tim berjulukan Mutiara Hitam. Dia merupakan jebolan Persipura muda U19 musim 2017-2018. Dianggap punya bekal sebagai bek masa depan, Brian bersama sang adik, Brai Fatari, mencuri perhatian Persija Jakarta yang kemudian merekrut mereka sepaket pada tahun 2019. Brian dan Brai didatangkan klub Macan Kemayoran untuk mengisi slot pemain U23 berdasarkan regulasi kompetisi Liga 1 ketika itu. Setahun kemudian, pemain kelahiran Manado, Sulawesi Utara, tanggal 20 Desember tahun 1999 itu kembali ke Persipura namun belum bermain di tim senior. Pada kompetisi Liga 1 musim 2021, Brian mendapatkan kepercayaan dari pelatih asal Brasil, Jackson Thiago, untuk mengisi satu tempat di pos pertahanan. Brian lantas tampil brilian meski belum punya pengalaman bermain di kompetisi kasta tertinggi. Sebagai debutan, Brian menunjukkan prospek menjanjikan. Memiliki postur yang tinggi, tajam membaca pergerakan lawan, dan kuat dalam duel udara merupakan beberapa kelebihan yang ia miliki. Meski gagal menyelamatkan Persipura dari degradasi, namun Brian tampil impresif dalam 24 laga dan membuat 1 gol dan 1 asis. Bersinar bersama Persipura di musim lalu, membuat nama Brian tak luput dari incaran klub-klub Liga 1. Namun ia akhirnya memutuskan bertahan di Persipura. Brian Vatari punya target pribadi menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 ini. Ia berambisi untuk membawa Persipura kembali promosi ke Liga 1. Saya ingin bekerja keras supaya kita bisa raih hasil maksimal di Liga 2 dan bisa kembali promosi ke Liga 1 lagi, kata Brian kepada wartawan, belum lama ini. Ia mengatakan meski ia dan rekan-rekannya harus berlatih dengan intensitas tinggi, namun menurutnya persiapan timnya sudah semakin progresif. Walaupun kita berlatih dengan intensitas latihan yang cukup tinggi, tapi semua pemain berlatih dengan semangat tinggi dan dalam kondisi perlahan-lahan mulai maksimal, ujarnya. Brian Vatari digadang-gadang masuk dalam starting line-up Persipura di bawah asuhan Ricky Nelson menuju kompetisi Liga 2 musim 2022-2023. Dalam beberapa kali laga uji coba yang digelar, Brian terlihat selalu mengisi satu tempat di lini belakang berpasangan dengan seniornya, Justinus Pae. Pemain muda yang mengidolai bek andalan Liverpool dan tim nasional Belanda, Virgil van Dijk, itu menjadi salah satu pemain yang bakal menarik perhatian pada kompetisi Liga 2 yang akan bergulir pada akhir Agustus ini. Terima kasih atas menontonnya. Mohon share ke teman-teman lainnya. God bless you.